mudah-mudahan kita semuanya di dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan daripada wabah bala bencana musibah dan orang jahat dan syaitonir rajim. Amin ya Allah. Alhamdulillah, tadi kata Habib Hasan, Habib Muhammad imam, berarti Habib Hasan yang penting besok Jumat depan harus imam. Iya, harus ganti-ganti supaya kita hidup tuh selalu diberikan motivasi. Soalnya lemes, suka males. Namanya kalau ibadah itu diperhatikan. Kalau pas mau ibadah itu mulai keluar jinnya atau keluar setannya, pengen buang air lah, pengen kentut. Perhatiin nggak, pengen kentut nggak nih di masjid ini? Pasti banyak yang kentut nih. Atau pengen pipis. Atau nggak betah di masjid, pengen cepat-cepat keluar ke masjid. Perhatiin nggak? Tapi kalau lagi nggak ibadah, damai hidupnya, tenang hidupnya. Itu yang kata Habib Hasan, harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa, kata Habib Hasan. Ngaji malas, harus dipaksa, kata Habib Hasan. Sholat malas, harus dipaksa. Bang, jangan malas-malas, jalan, paksa. Lemes, paksa ibadah. Karena Allah mau melihat pengorbanan kita. Dalam surat apa? Inna atau inna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syaniyaka wal abtar fasolli li rabbika wanhar fasolli li rabbika wanhar. Jadi mana pengorbanan kamu? Allah minta pengorbanan kamu. Kamu sholat itu berkorban kita kepada Allah. Berkorban. Kita berwudu. Allah mau melihat iman kita. Pengorbanan kita. Kita mau dapat harta, mau dapat teman, mau dapat istri. Ada pengorbanan enggak? Coba tanya-tanya ustaz-ustaz yang sudah pada menikah. Bagaimana berkorban? Mau punya mobil. Masa sama benda kita berkorban? Bagaimana sama Tuhan kita tidak berkorban? Makanya sebenarnya mazhab, semua mazhab itu wajib untuk korban Idul Adha. Semua mazhab itu surat dalam Al-Quran ada soalnya, firman Allah, Allah yang suruh. Cuman ya itulah, makanya saya pernah tanya sama Abah, saya pernah tanya sama Ami Abdurrahman dulu tuh, adiknya Abah. Bagaimana, Abah pernah juga ceramah, Abah itu gak mau bikin kitab katanya. Abah bisa bikin kitab, tulis kitab Abah, hafal Al-Quran, Habib Segaf bin Mahdi bin Syahubar bin Salim, hafal Al-Quran. Kenapa gak mau bikin kitab, gak mau tulis mazhab-mazhab, nanti jadi ribut. Nah contohnya sekarang, ada yang bilang, oh gak wajib kurban mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana itu? Tapi Imam Maliki, Hanafi, Hambali, semuanya mewajibkan untuk kurban Idul Adha. Adha, surat Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya merugi orang yang musuh. Musuh kepada siapa? Dengan agama. Dengan Nabi Muhammad. Sangat merugi. Inna syani'aka huwal abtar. Rugi. Orang yang musuh dengan agama. Iya. Sebab itu kita mesti belajar, mesti sekolah. Tadi Habib Hasan keliling, nanti saya mau tanya Habib Hasan. Habib Hasan dari sini lah, janganlah. Sebenarnya kalau ada Habib Hasan tuh, bukan malas, bukan apa. Kan Habib Hasan itu lebih kuat. Orang kalau mau jadi imam tuh, mau jadi pemimpin mesti kuat. Nggak boleh sakit-sakitan, lembek-lembek. Aduh, bagaimana mau jadi apa pemimpin? Ustaz itu video call Pak Jarohnya. Salam Pak Joro, ini lagi didoain rame-rame nih di masjid nih. Dipegang Habib Hasan biar ngobrol sama Habib Hasan. Insya Allah kabul hajatna Pak Joro, mau nyalon bupati gitu, Bupati Bogor. Nanti Habib Hasan mau apa berjumpa sama Pak Joro ya. Ulama yang benar itu orang yang datang sama kita, bukan kita yang datang ke ulama, ke orang pejabat, ke pemimpin. Gak boleh sebenarnya, ulama itu gak boleh datang ke pemimpin karena takut nanti gak bisa adil, nanti datang calon bupati yang lain kan, ada yang namanya Haji Wawa juga ya. Itu makanya bingung juga saya. Makanya tapi Habib Hasan nanti dia mau datang, Habib Hasan lihat siapa yang mau berkorban nanti ya kan. Allah kan mau melihat juga kita sholat berkorban. Kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati, bayangin sampai mati kepada Allah. Harus iman Islam, jangan mati dalam keadaan
su'ul atau kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena nikmat yang paling besar adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah paling mulia. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia ini, tapi di akhirat tidak terkenal. Atau sebaliknya, terkenal di akhirat tapi tidak terkenal di dunia. Atau sebaliknya, di dunia terkenal, di akhirat tidak terkenal. Mudah-mudahan kita bisa, intinya, disayangi oleh Allah. Mesti banyak baca apa tuh? Ya wadud, ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, ya wadud, ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, yang maha mencintai. Ya wasi'al maghfirah, yang mengampuni, memaafkan. Gitu. Kalau doa itu pengorbanan. Punya uang sedikit atau uang banyak, ya, kalau ada uang ada atau ada makanan, makan sama-sama, silaturahmi. Ini kan santri-santri baru, ya, harus saling silaturahmi, kenalan, temenan yang baik, belajar sama-sama menjadi orang yang soleh. Ulama itu derajatnya seperti para nabi. Jannatun apa, ada jannatun adnan, jannatun firdaus. Itu tempatnya orang-orang alim, ulama. Tidak semua bisa masuk ke dalam situ, kecuali para ulama. Makanya ulama itu dijamin hidupnya. Kayak Habib Hasan, itu punya mobil, punya rumah. Habib Muhammad juga. Saya enggak beli, orang kasih. Ada Habib ini, ada murid yang kaya. Murid jadi orang kaya. Enggak ada mobil, mau mana mobil? Mau apa mobil itu? Kiai, ustaz, ulama, habib. Harus jadi ulama, bukan habib aja. Atau kiai, bukan kiai aja. Harus ada ulama. Ulama itu apa? Warasatun al-anbiya. Pewaris para nabi-nabi, ulama. Bukan habib, bukan kiai, bukan. Makanya kita niat, makanya Habib Hasan datang ke masjid. Karena kita ulama, bang. Kita itu harus jadi ulama. Jadi presiden nggak bisa. Semua orang mau jadi presiden. Mukanya banyak yang kayak Jokowi. Banyak nggak di sini? Ada tuh yang mirip Jokowi. Kalau senyum, ulang tahunnya sama, kelahirannya sama, tapi nasibnya beda. Tapi kalau ulama, semua orang bisa kalau dia niat menjadi orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Ya, Habib Hasan. Nasihat sedikit, ya udah. Nanti Habib Hasan persiapan itu yang mau ketemu pejabat-pejabat. Gak apa-apa, mesti. Karena pejabat itu harus dinasihatin baik-baik. Orang kaya-kaya itu, pejabat itu kaya-kaya. Tapi kita jangan lihat hartanya, jangan lihat karena dia kaya, jangan. Kita harus lihat dia karena dia lebih tua. Atau dia, apa namanya, berilmu, menghormati orang karena dia berilmu, bukan nasabnya. Dibilang banyak itu ngaku-ngaku habib, totonya bukan habib. Suruh tes DNA enggak mau. Kalau saya mau tes DNA, kenapa harus takut tes DNA? Rambutnya aja yang diambil, nanti bisa ketahuan di situ darah Arabnya berapa. Ini orang Arab atau orang Afrika, ketahuan dia nanti, atau orang India. Iya, nggak usah takut. Kenapa harus takut tes DNA? Tes biar orang tahu bahwasannya benar ada keturunan Rasulullah SAW. Bahwasannya dia orang Arab. Makanya itulah kalau kita berpegangan teguh kepada nasab. Jadinya bingung kan? Sebab itu kita harus hormati orang karena dia orang alim. Berapa banyak anak-anak nabi yang masuk neraka? Banyak anak nabi yang masuk neraka. Nabi Nuh, baca surat Al-Qur'an. Ya, di situ dijelaskan, wahai anaknya Nabi Nuh, panggil suruh masuk dalam kapal bersama bapaknya Nabi Nuh. Apa kata anaknya? Enggak mau, lebih baik saya bersembunyi di balik gunung, di atas bukit biar tidak tenggelam. Sungguh, wahai Nabi Nuh, itu anak kamu dalam keluarga, dalam keadaan bersama orang kafir.
Makanya hati-hati. Ini marganya Syekh-Syekh, nah, atau Al-Bantani, Syekh Nawawi, udah jangan. Iya. Jangan. Nanti di akhirat malu nanti. Mana yang bilang-bilang Habib, nanti Allah panggil. Mana yang bilang-bilang Habib? Iya, ngaku-ngaku Habib. Nanti mana Pak Jokowi? Siapa yang namanya Pak Jokowi? Ayo, enggak, Pak Jokowi diam aja nanti di pojokan. Dibayar dipanggil Tuhan, siapa yang berani dipanggil Allah? Kamu presiden ya? Iya. Hebat. Sekarang mana uang kamu? Mana kamu punya ajudan? Mana mobil kamu? Mana anak-anak kamu? Mana rumah kamu? Mari tanya sama Allah. Mana itu? Tunjukkan sama saya. Ayo. Atau mana tadi yang ngaku-ngaku tadi? Habib-habib tadi. Mana yang ngaku Habib pada sembunyi? Ada yang satu maju, maju. Panggil, kamu Habib. Apa hebatnya Habib? Allah kasih tahu gitu. Sekarang mana kamu bisa hidupin orang mati enggak? Bisa lepas dari api neraka enggak? Udah digituin sama Allah. Nah, ya. Kecuali orang yang bertakwa kayak Habib Hasan, Habib Muhammad ini. Kita semua yang hadir di sini rendah hati, harus luhur. Ya Allah, takut. Mesti banyak takut kepada Allah. Ya Allah, enggak berani saya itu. Mohon ampun ya Allah. Allah yang maha kuasa. Okay. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita kecil. Ya, begitu. Habib Hasan sedikit ngomong. Insya Allah, Habib Hasan. Pokoknya Jumat depan ditagih, pokoknya mesti kasih nasihat. Karena kita itu mesti nasihat biar kita itu senang, hati kita gembira, galau, gundah, sedih kita hilang. Bahwasannya ayah, ibu kita pergi, keluarga semua pergi, tinggal Allah yang bersama kita. Allah gak jauh dari kita, Allah ada selalu sama kita. Jangan sedih, kalau kamu sedih, Allah juga sedih. Kalau kamu itu bertobat, Allah itu lebih dekat dari kita. Bertobat kamu itu, Allah rangkul kita. Allah lebih sayang, karena sifat Allah itu maha pemaaf, maha penyayang. Kalau sifat manusia apa? Rakus. Sifat manusia itu tamak. Apalagi? Apa? Sombong. Ya kalau Allah maha sabar. Lihat kita mukanya begini. Itu ada orang jelek kok dibilang ganteng. Bagaimana ciptaan Tuhan? Bagi Allah ganteng kok itu, begitu Allah tuh manis dia itu. Atau orang Allah jelek gigi tonggos begitu. Tapi Allah bilang bagus, itu sempurna ciptaanku. Gak boleh dihina, begitu Allah tuh. Semua orang ganteng begitu. Semua orang manis begitu. Ya, ini gak boleh pilih-pilih ini jelek nih atau ini busuk nih, bau apa keringetan basket basah ketek mulu atau itu gembel, jangan dideketin gembel, hati-hati nular gembelnya itu, jangan ya. Tadi kan pejabat yang nelpon, jangan kita deketin aja yang kaya-kaya, yang miskin-miskin kita buang aja jauh-jauh. Jangan. Suruh Allah deketin orang miskin, suruh Nabi Muhammad dekati orang miskin, sayangi orang miskin. Gak tahu ada di balik apa itu. Pas saya selidiki, rupanya orang miskin itu lebih hatinya lebih besar dari orang kaya. Bisa sabar dengan kemiskinannya. Sabar enak, gak makan. Astagfirullah. Orang kaya mana mau sabar? Kalau dapat uang juga biasa aja. Ah, biasa juga 10 mili. Coba dikasih sedikit ngomel kan kayaknya.
Beda sama orang miskin, itulah bedanya qanaahnya di situ. Kalau orang kaya kelebihannya bisa ngasih sedekah gitu kan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'hadil 'asriyah.